Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Asikin Aja. Oke, di depan kita kali ini sudah ada mini soundbar speaker. Ini adalah brand Taco atau Taku ya, mungkin disebutnya Taku. Untuk tipenya di sini memang tidak tertulis, ini adalah smart wireless desktop speaker. Dan desainnya sendiri mungkin kalian sudah pernah lihat, ini mirip dengan Simbada CST 350N kalau tidak salah ya. Untuk harganya ini yang sangat menarik. Walaupun desain sama, mungkin juga dalaman dan suara sama ya, tapi harganya tidak nyampe Rp200.000 atau lebih tepatnya sekitar Rp170.000 deh. Jadi ini sangat worth it kalau kita nilai dari harganya. Oke, tanpa berlama-lama kita lihat cek bagian spesifikasinya. Voltase baterainya 3,7 volt, frekuensi respon 60 Hz sampai 20 kHz. Speaker power 5 watt kali 2, jadi ini 10 watt. Untuk jarak bluetoothnya bisa sampai 10 meter, ini ukurannya ya. Dari wattnya sendiri ini jelas sama dengan Simbada yang 10 watt, ini 5 watt kali 2, jadi jelas sama ya. Oke, kita akan cek langsung saja fisiknya. Ini seperti biasa kita dapat kabel AUX dan juga kabel charger. Ini masih micro USB. Kabelnya sih tergolong biasa saja. Iya, jelas sama desain, jelas sama dengan Simbada 350N. Beratnya juga sama. Plastik-plastiknya juga sama. Jadi siapa niru siapa di sini saya tidak tahu, atau mungkin keduanya niru dari brand Cina yang hanya di rebrand saja. Simbada bertuliskan Simbada, sedangkan Taku tulisannya Taku ya. Bagian tombol-tombol atas juga sama. Dan bagian konektivitas jelas sama ya. Ini ada on off-nya untuk power, AUX, ini port flash disk atau USB, dan di atasnya port untuk micro SD. Dan ini port untuk charging. Di bagian sininya dia ada sedikit lekukan ya, mungkin tujuannya untuk mempermudah pegangan agar tidak terlalu lebar. Dan di bagian bawah ini biasa ada penahan saat dinyalakan musik. Untuk baterainya sendiri di sini tidak disebutkan ya, di buku panduan juga tidak ada buku panduannya. Mungkin ya kalau saya boleh menilai sih pasti sama dengan Simbada, namun harga lebih worth it, hanya sekitar 160 atau 170 ribu. Jadi bila kalian sudah membeli Simbada, akan sedikit kecewa bila mengetahui ada Taku ini ya. Oke, nggak perlu panjang lebar saya menjelaskannya. Saya akan coba langsung menyalakan. Bluetooth mode. Oke, notifikasinya seperti itu. Sepertinya sama ya. Saya akan coba langsung saja untuk kualitas audionya. I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Playing like children and love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your own life, turn the page, fall on my bed. I don't care if loving you over my head.
Itulah tadi untuk sekilas kualitas audionya, bisa dibilang serupa atau saya bisa simpulkan ini sama suaranya dengan Simbada 350N. Dan bila kalian menanyakan lebih worth it mana, jelas worth it ini ya dibanding Simbada, karena Simbada kita tahu harganya kurang lebih 300 ribu, sementara ini tidak sampai 200 ribu. Jadi I'm sorry to Simbada, kau terlalu mahal, mungkin karena sudah punya nama. Jadi bila kalian ingin mencari mini soundbar, lebih baik kalian cari ini ya. Ini saya tidak disponsori ya, ini real penilaian pribadi, karena ini harganya cukup murah, walaupun brandnya tidak ternama ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.